Dan pemirsa, sementara itu alih-alih mengenyam dunia pendidikan dengan baik, dua kelompok remaja di kawasan Jati Pulau Palmerah, Jakarta Barat justru terlibat tawuran. Belum diketahui pasti apa penyebabnya, namun aksi kekerasan ini menyebabkan satu unit kendaraan mengalami kerusakan. Tawuran warga kembali terjadi di wilayah Jati Baru Palmerah, Jakarta Barat Senin dini hari tadi. Dua kelompok pemuda di kawasan ini terlibat aksi saling lempar di tengah-tengah lingkungan warga. Bahkan beberapa dari mereka juga melengkapi diri dengan kayu dan senjata tajam. Belum diketahui pasti apa yang menjadi pemicu aksi kekerasan ini. Warga setempat mengatakan tawuran di wilayah ini sudah beberapa kali terjadi, bahkan hingga menyebabkan satu unit kendaraan roda tiga mengalami kerusakan di bagian kaca depan usai terkena lemparan batu dan botol. Nah, kita yang langsung SMS mengundang, suruh mau nyerang sini lagi, nantangin sini lagi. Dua kali tuh kejadian. Semua botol, beling apa pada ngelempar-lempar dari sana. Nah, iya, akhirnya di sini diserang, anak-anak kan nyerang juga ke sana. Beruntung aksi tawuran ini tak berlangsung lama. Setelah pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Palmerah tiba di lokasi untuk melakukan penjagaan. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, iNews melaporkan.